warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Bertemu lagi dengan saya Sony di program Tosiah Ramadan Bersama Habib Abdurrahman bin Syakir al yang akan memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua di bulan yang penuh berkah ini Assalamualaikum Habib Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Gimana Habib kabarnya? Baik Alhamdulillah, Sony gimana kabarnya? Alhamdulillah, Alhamdulillah. berkat doa Habib Amin InsyaAllah Habib, uh, ini kan kita Alhamdulillah nih bukan, uh, bukan Alhamdulillah sih, Habib. sedih juga Karena udah masuk uh, 10 hari udah lewat Udah, udah terlewat nih bulan puasa Cuman kadang kita suka letoy, bukan letoy ya, maksudnya lemas, lemas gitu. gitu semangatnya berkurang. Semangatnya berkurang. Terus sunah-sunah uh, di bulan suci Ramadan juga kadang kita tinggalin. Nah, nah itu gimana sih Bip? biar kita ngejaga agar sunah-sunah di bulan Ramadan ini tetap kita uh, kerjain gitu, nah. eh, bismillah Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa Ya, Alhamdulillah Masya Allah pertanyaan saudara So ini Masya Allah pertanyaan yang emang terjadi banyaknya khususnya kalangan masyarakat ya semakin bertambah Ramadan semakin berkurang ibadah kita mobil khusus 10 malam ke atas apalagi di pertengahan Masya Allah di awal-awal pertama tuh biasanya Imam sholat mobil khusus terawih Terawih itu kadang di sofra, di masjid itu awal-awal rame full. full masjidnya Masya Allah tapi begitu masuk pertengahan udah mulai berkurang begitu masuk akhir Ramadan semakin berkurang, Asya Allah Tapi kita harus ingat sunnah-sunnah bulan Ramadan ini uh, fadilahnya sangat besar. Makanya apa? Yudo aflahumul hasanat. Allah lipat gandakan perbuatan baik kita. Yeah, Allah lipat gandakan perbaikan uh, perbuatan sunnah kita sehingga kita uh, mendapatkan pahala yang lebih besar ketika bulan Ramadan. Dan itu uh, harus kita jaga di bulan Ramadan. jangan sampai kita lepas. Nah, terkadang, uh, di antaranya, sholat terawih ini harus kita jaga. Uh, kan, kemarin udah kita bahas bagaimana ada dua rokaat. ya berapa banyak sih rokaat terawih itu? Nggak ya, usah kita perdebatkan berapa rokaat. Yang penting, semakin banyak kita sholat, semakin banyak ibadah kita, semakin banyak pahala kita. Nah, itu yang harus kita jaga, uh, khususnya di bulan Ramadan ini. Kadang, iman tuh naik, kadang kurang, terkadang pengen baca Quran, kadang nggak mau baca Quran, kadang pengen sholat terawih 20 rakaat rokaat, kadang semangat pengen 8 rokaat aja, kadang nggak mau sholat sama sekali. waliyadzubillah jangan sampai. Ya, makanya dibilang zubat fakun minal Iman fi mazidi wa fi Maka jadilah kamu sebagai orang yang bertambah imannya. Bukan berkurang. Ya, emang terkadang manusia itu aliman uh, al iman iman seseorang itu terkadang naik, turun terkadang naik. Emang kata Nabi nggak salah, setiap manusia itu pasti seperti itu. Tapi jadilah kalian sebagai orang yang imannya ditambah terus ya eh, dengan wafil lebih terjadi dengan hati kita kita perbarui terus yang tadinya ada dendam kita nggak dendam lagi yang tadinya kita hasut sama orang kita nggak hasut lagi ya eh, itu dia yang harus kita ya. dengan apa kita harus dengan apa menaikkan iman kita dan meningkatkan iman kita bikas 100 sholat di dengan memperbanyak sholat eh, banyakin sholat kita Wabil khusus bulan ramadan teraweh ini 20 rakaat kalau bisa diambil kalau masih punya semangat sholat sendiri tambah lagi 20 rakaat Ya, kita khususnya di Tarim uh, di kota Tarim itu uh, sholat itu mempunyai waktu yang berbeda-beda sehingga mereka yang tadinya tidak sholat pada awal waktu bisa sholat pada malam hari oh. karena setiap masjid mempunyai waktu berbeda-beda beda -beda, beda beda ada yang jam 9, ada yang jam 11 baru mulai ada yang jam satu malam baru mulai ada yang jam dua malam baru mulai jam 2 malam uh, bahkan sebagian uh, diantaranya Al Habib Salim bin Abdullah Syathiri beliau lima kali sholat taraweh Ya, satu masjid, habis itu lanjut lagi masjid lain, lanjut lagi masjid lain, lanjut lagi ke masjid lain, sampai ke empat masjid. Pulang pun beliau nggak langsung sahur, tapi sholat terawih lagi. Sholat terawih sendiri ya. Sir. Sholat lagi. Kenapa? Karena beliau tahu hakikatnya besarnya pahala di bulan Ramadan ini. Nah, sehingga sayang bagi kita kalau andai kata sunnah-sunnah kita tinggalkan di bulan Ramadan. Dan di antara sunnah untuk di bulan Ramadan adalah iftar lisoim. Hmm. Memberikan buka puasa untuk orang uh, yang berpuasa, oh, yang berpuasa. Nah, itu sunnah hukumnya, dan juga kata kata ulama, uh, "Jangan sampai kita keluar dari bulan Ramadan, tidak memberikan makanan atau bersedekah di bulan Ramadan." Hmm. Ya, paling sedikit seribu atau seratus perak, biar kita mempunyai uh, pahala uh, untuk memberikan makan kepada orang yang berpuasa. Walaupun cuma kita ngasih roti, nah, tapi pahalanya di sisi Allah besar. Nah, itu dia yang harus kita jaga, khususnya di bulan Ramadan ini. Iftar, setelah memberi, memberi buka puasa untuk orang yang berpuasa, minas sunani shoum Di antara sunnahnya untuk berpuasa adalah, adalah berbuka puasa dengan uh, lima hal. Nah, di antaranya, kalau kita pengen buka puasa dengan lima perkara ini, dia derajatnya. Yang pertama, kita mulai kalau ada buka puasa dengan uh, rutop, nah, habis itu dengan tamar, ya, habis itu dengan... Uh, bisir ini derajat korma, oh, korma eh, tiga-tiganya korma cuman ada ciri-cirinya setiap nama itu ada bentuk dan ciri-cirinya dan warnanya yang kelima keempat kalau enggak ada korma uh, rutop atau tamar atau bisir uh, kita cari air putih air putih uh, air putih Jadi kalau enggak ada empat juga enggak ada rutop enggak ada tamar enggak ada bisir enggak ada air putih juga cari uh, hulu. Uh, makan buka puasa dengan sesuatu yang manis hmm. ya apa aja kue atau apapun yang manis dah kolak apa kolak, kolak yang pisang pokoknya yang manis ya yeah. yang terakhir kalau nggak ada juga dengan halawa yeah. uh, dengan yang apa kayak, uh, biasanya kalau kita tuh ada manisan hmm. ya yeah, yang manisan uh -huh. atau yang manisan manisan kayak apa namanya uh. Uh, selai atau buat roti buat atau apa ya. nah, kita mulai dengan itu kalau nggak ada juga kalau nggak ada juga kita mulai dengan sesuatu apapun ya yeah, itu dia yang harus kita perhatikan. Nah, di antara yang sunah-sunah puasa yang banyak orang udah tinggal. Kadang orang buka puasa langsung diambil es cendol. Mana es cendolnya. Kadang udah langsung makan. Juga. Kadang langsung makan. Masya Allah. Kalau langsung makan begini nih udah bahaya nih. salat uh, terawihnya lemes. Nah ini penyebabnya orang udah banyak tinggalin solat terawih. Karena ketika berbuka puasa dengan banyak makan. Begitu udah deket waktu isya udah lemes. Nah, dia males mau ke masjid. Males mau solat terawih. Sehingga dia karena apa? Karena penyebabnya dia uh, kathratul akal. Karena banyak makan. Ya. Yeah. Maka dibilang man kathura akluhu kathura syurbuh. Barang siapa yang banyak makannya, semakin banyak minumnya. Wa man kathura kathura Barang siapa yang banyak minumnya, banyak min uh, tidurnya. Tidur. Nah, itu dia. Orang udah makan, udah minum, akhirnya tidur. tidur. Nah, makanya kalau bisa kita buka puasa dengan yang sedikit-sedikit kalau pengen makan banyak habis terawih aja biar, nah, kejaga, biar, kejaga, biar ibadah kita semakin istiqomah untuk kita melakukan sholat terawih nah, ini yang harus kita jaga diantaranya yang sunnah-sunnah juga untuk bulan puasa adalah mandi pada malam hari bulan Ramadan malam hari malam hari bulan Ramadan nah, sunnah untuk kita ba'dal maghrib Bainal isya'in antara maghrib dengan isya' atau setelah isya' pokoknya malam Ramadan setiap malam Ramadan sunnah untuk kita untuk mandi. Ya, niatnya bagaimana? Uh, uh, Nawaitul nawaitu ada al-ghusli. Uh, lailatul Ramadan, lailatul syahr Ramadan lillahi taala. Yeah. dia seperti mandi sunnahnya hari Jumat. Oh. Nah, dan begitu juga sunnah untuk kita malam Ramadan untuk mandi. Ya, kan kita udah bahas kemarin bagaimana makruh-makruhnya seseorang ketika mandi. mandi makan nah. ini udah berbuka. Bikir. Nah, ini udah buka puasa dan sunnahnya mandi ketika malam hari bulan Ramadhan untuk membersihkan kita diri kita untuk membuat semangat nasyat. Biar kita semangat kalau kita udah nggak nah, uh, mandi. Ya. Uh, kalau udah mandi kan segar. Kalau nggak mandi lemas. Ya, tapi kalau udah mandi segar bawaannya. Bawaannya dilihat orang udah enak aja. Ya, dicium pun udah enak aja. Tapi kalau orang udah nggak mandi, udah nggak apa, Tapi udah uh, dicium udah nggak enak. Dilihat pun udah nggak enak. Nah, itu dia sunnah-sunnah yang Nabi ajarkan kepada kita yang harus kita jaga. Jangan sampai kita tinggalkan khususnya yang paling banyak sering orang tinggalkan sholat duha ya, sholat duha atau sholat awabin walaupun kalian melakukan sholat dua rakaat saja duha ya, tapi kalau ada yang bertanya nih Habib kalau misalnya kita udah ketinggalan sholat duha gimana Beb katanya kita ketiduran Beb ya, kalau bisa kita godok ya godok sholat duha kita setelah duhur atau setelah asar sehingga kita tidak terbiasa dengan meninggalkan sholat duha walaupun godok Nah, karena kalau orang udah dengan mudawamah dengan istimror itu ketika ditinggalkan berat. Nah itu dia kita biasakan dengan selalu menjalankan sunnah-sunnah tadi sehingga kita terbiasa maupun di Ramadan ataupun di luar Ramadan. Nah itu dia sunnah-sunnah yang harus kita amalkan kita jalankan yang sehingga kita mendapatkan pahala besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di antara sunnahnya juga pun bersedekah di bulan Ramadhan bersedekah, bersedekah di bulan Ramadhan nah, itu dia bersedekah memberi makan tadi nah, hmm. itu dia nah, dan juga uh, dibilang di dalam kanzun najah wa surur diantaranya adalah khaslatan alat itu rabbakum ada dua perkara yang andai kata Tuhan kamu uh, kamu mengucapkan ini uh, Tuhan kamu Ridho oh, dua perkara ini dua perkara ini kalau kamu ucapkan maka Allah akan Ridho dengan kamu apa yang pertama? Adalah uh, Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammad rasulullah hmm. Dua perkara ini nah, Dan dua perkara selatan uh, Dua perkara ini kalau andai kata kalian mengamalkan ini uh, Atau meminta ini dan mengucapkan ini maka uh, Kagak ada merasa kekurangan dalam diri kalian Merasa cukup Merasa cukup, cukup. aja nah, Makanya apa? Yang pertama bertasalun anil jannah meminta kepada Allah untuk masuk surga wa tu'u wa tu'uduna anil annar untuk meminta perlindungan dari Allah dari api neraka itu yang harus kita lakukan makanya kan kalau bulan puasa itu kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah astagfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar karena udah dua kalimat ini yang pertama Allah ridha Yang kedua pun kita minta surga dan meminta perlindungan dari neraka. Nah, ini adalah sesuatu permintaan yang nggak ada cukupnya lagi udah. Udah kita lakuin ini nih. Udah kita nggak merasa kekurangan. Karena kembalinya kita ke dalam surga nanti. Nah, mudah-mudahan semua pemirsa Muhibbin TV pada masuk surga semuanya. ada nah, dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dengan kita mengucapkan zikir. Nah, itu dia yang harus kita amalkan nah, dan doa. Doa ketika buka puasa doa. Ya, yeah. macam-macam uh, doa. Macam-macam doa, doa. Nah, disunnahkan kita ketika berdoa untuk buka puasa, kita baca bismillahirrahmanirrahim, kita makan dulu, kita batalkan puasa kita. Oh, langsung batalin. Batalin dulu, dulu puasanya, baru membaca doa. Oh. Nah, baru membaca doa, Allahumma lakasumtu wa 'ala rizkika aftartu wa ilaika rajautu wa bi anabtu. Zahabat ذهب wa btallatil uruq wa thabbatil ajr insyaallah. Nah, dan ini doanya dikumpulkan sebagian ulama sebagai doa azim. Uh, setelah itu mengajakkan mengatakan Allahumma ya azim ya azim anta ilahi la ilaha ghairuk ighfir adz-dzamba al-azim fa innahu la yaghfir adz-dzamba al-azim illa al-azim. Hmm. Nah, kalau anda kata kita meminta kita mengucapkan doa ini yang dikumpulkan dalam hadis Nabi sebenarnya panjang hadisnya. Cuma sebagian ulama ada yang mengumpulkan dengan singkat doa ketika buka puasa. Barang siapa yang mengucapkan doa ini, maka tidak ada dosa yang ada di dalam dirinya kecuali Allah ampuni. Sebesar apapun kecil atau besar, sebesar apapun dosanya, kalau diucapkan doa ini, ketika berbuka puasa maka akan Allah ampunkan dosa-dosanya. Nah, insyaallah yang sedikit ini bisa bermanfaat dan bisa kita amalkan di bulan Ramadan ini sehingga terus meningkatkan iman dan ibadah kita khususnya 10 terakhir di bulan Ramadan. Yang mungkin insyaallah ini bisa bermanfaat bagi pemirsa Muhibbin TV. Yang insyaallah mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala karena di di bulan Ramadan ini awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu nar. Pertamanya rahmat dari Allah. Yang kedua, ampunan dari Allah. Nah, sekarang kita sudah masuk pertengahan, minta ampun kepada Allah. Minta ampun atas dosa-dosa kita karena ini adalah kesempatan bagi kita yang akan kembali lagi. Kita tidak ada yang tahu tahun depan kita bisa kembali atau enggak. Nah, minta ampun sama Allah, banyak ibadah, dan terakhir adalah idghun minan nar, pembebasan kita dari api neraka. Dan insya Allah semuanya para muhib, uh, pemirsa Muhibbin TV mendapatkan rahmat dan cucuran dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, baik uh, tausiah Ramadan bersama Habib Abdurrahman di Sakir Atas. Jangan lupa like, share, and subscribe channel Muhibin TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.